Halo, selamat siang Sobat Youtuber. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan ke monumen pejuang sekaligus pahlawan wanita Ambon, yaitu Martha Christina Tiahau. Monumen pahlawan nasional yang berasal dari Ambon, Martha Christina Tiahau ini diresmikan pada 2 Januari 1977. Monumen pahlawan wanita Ambon ini berlokasi di Kelurahan Aman Telu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yaitu berdekatan dengan kantor DPRD Provinsi Maluku. Martha Christina Tiahau berasal dari Abubu, Kecamatan Nusa Laut, Kabupaten Maluku Tengah. Dalam sejarahnya, Martha Christina Tiahau adalah pahlawan nasional yang berjuang melawan kolonial Belanda. Perempuan yang lahir pada 4 Januari 1800 ini telah berjuang melawan kolonial Belanda sejak umur 17 tahun. Martha Christina Tiahau wafat pada 2 Januari 1818 di atas kapal Everton. Di perjalanan saat Belanda akan membawa ke Pulau Jawa untuk dibuang, Martha Christina Tiahau memperoleh gelar kemerdekaan Republik Indonesia pada 20 Mei 1969. Bagi kalian yang akan berkunjung atau melihat patung Martha Christina Tiahau ini tidaklah sulit. Dan jaraknya pun tidak begitu jauh karena dari kota Ambon sekitar 10,7 km. Bagi kalian yang sedang berlibur di kota Ambon ataupun pendatang dari luar kota Ambon, ini adalah salah satu monumen yang wajib kalian kunjungi karena monumen ini bersejarah sehingga dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana para pejuang dahulu memperjuangkan negara kita untuk merdeka. Baik, jika kalian suka dengan video saya kali ini, silakan dibantu dengan klik tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar untuk membantu membangun channel saya ini. Ikutin terus video-video saya di channel saya Ngetrip ID. Saya akan mengulas dan memberikan informasi seputar kota Ambon dan sekitar. Jika kalian ada masukan atau support tentang channel saya, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai berjumpa lagi dan sampai jumpa.